times, like all you want to do is... Media Vietnam puji Shin Tae-yong setinggal langit usai mengukir tita sejarah membawa timnas Indonesia U23 melangkah ke Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sukses mengasak China Taipei dengan skor 9-0, kemudian menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di penyisihan grup K. Hasil ini cukup membawa Garuda Muda ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim yang paling produktif mencetak 11 gol dari 2 laga saja, serta di situ tim asuhan Shin Tae-yong mencatatkan clean sheet. Hasil ini tak lepas dari kerja keras Shin Tae-yong yang selalu diuluh-lukan memotong satu generasi timnas, sehingga para punggawa timnas U23 saat ini sudah sangat matang. Shin Tae-yong juga membuat terobosan dengan memanggil para pemain naturalisasi berusia muda seperti Ivar Jenner, Rafael Struik, ditambah juga Elkan Bagot. Tak lupa ada pemain Indonesia yang juga berkarir di luar negeri atas rekomendasi sang pelatih, sebut saja seperti Pratama Arhan hingga Marcelino Ferdinand. Maka dari itu, media Vietnam atau Soha menyampaikan respek pada Shin Tae-yong yang telah mengukir sejarah membawa timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong jadi pahlawan. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Asia, tulis headline media Soha. Usai menang 9-0 melawan China Taipei U23, Timnas Indonesia U23 menunjukkan kekuatan yang luar biasa di grup K pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, tulisnya. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U23 hanya perlu hasil imbang untuk menempati posisi pertama grup. Namun, mereka justru membuat lebih dari itu, lanjut media Soha. Selain itu, media Vietnam juga menyoroti jalannya laga kualifikasi Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan, di mana Garuda mencetak gol cukup terlambat. Setelah banyak peluang yang terbuang, Timnas Indonesia U23 membuka skor pada menit ke-41 berkat Ivar Jenner, tulis media Soha. Tendangan jarak jauh, gelandang kelahiran tahun 2024 itu membentur bek lawan dan berubah arah, sehingga membuat kiper Turkmenistan menyerah, sambungnya. Demikian pula di babak kedua, Garuda Muda cukup telat mencetak gol. Pratama Arhan menjebol gawang Turkmenistan ketika injury time menit ke-90+2, hingga Indonesia menang 2-0. Ini kali pertama sepanjang sejarah Indonesia lolos ke turnamen ini. Dari 5 turnamen yang digelar sebelumnya, Indonesia U23 gagal meraih tiket ke putaran final. Hasil ini membuat Shin Tae-yong percaya diri Timnas Indonesia U23 akan berbicara banyak di Piala Asia U23 mulai 15 April 2024 nanti. Hanya saja SDY memiliki satu kekhawatiran, apakah pemain-pemain yang berkarir di tim luar negeri bisa dipanggil lagi, mengingat Piala Asia U23 berada di luar kalender FIFA. Saya berani berbicara, kita cukup bisa bersaing di Piala Asia nanti, tutur Shin Tae-yong usai laga Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan. Masalahnya hanya seperti Ivar Jenner yang sekarang di samping Rafael Struik dan Arhan, pemain upgrade apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas oleh klub, jelas STY.
Bisa tidaknya itu yang sangat penting di April tahun depan. Bila bisa dipanggil, saya berani dan yakin untuk Piala Asia U23 2024, pungkas pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut.